Oke, jadi kita langsung menuju ke Mobile Legends-nya lagi cuy ya. Di sini login berhasil, terus kita langsung klik yang dropnya, terus kita langsung claim rewardnya. Nah, di sini udah terbukti ya, di sini langsung centang hijau cuy ya, do ya. Halo teman-teman semuanya, gue Susi Gaming. Terima kasih banyak yang sudah selalu nontonin channel gua dan yang sudah subscribe. Terima kasih banyak ya cuy ya. Pokoknya kalian is the best lah ya. Oke, jadi nggak usah banyak lama-lama, nggak usah banyak omong gitu. Kita langsung aja ke topik pembahasannya, yaitu adalah klaim MLBB Amazon yang kedua kalinya. Atau yang kalian sudah pernah login terus kalian unbin akunnya. Nah, terus yang sudah dihapus keterkaitannya antara Amazon Prime dengan Mobile Legend ya. Untuk yang sudah subscribe mungkin ya sudah paham ya untuk cara unbinnya, untuk cara mendaftar akun Amazon Prime-nya, terus bagaimana cara mendapatkan gratis trial 7 hari gitu ya. Pokoknya yang sudah subscribe pasti sudah paham cuy ya. Jadi ini adalah lanjutan-lanjutan video-video saya sebelumnya yang bagaimana caranya untuk klaim di Amazon MLBB yang kedua kali. Oke, untuk cara membuat akun Prime Video untuk klaim yang di Amazon MLBB ya. Yang pertama yaitu kalian harus membuat akun dulu. Setelah kalian membuat akun, kalian pergi ke Play Store, lalu klik yang logo foto profil di pojok kanan. Terus kalian pilih yang pembayaran dan langganan. Kalian atur metode pembayaran. Kalian langsung otomatis terdeteksi pakai kartu SIM kalian ya cuy ya. Oke, setelah kalian mengatur metode pembayaran, kalian download Amazon Prime. Kalian download Amazon Prime di Google Play Store, terus kalian buka. Terus kalian login menggunakan akun yang baru saja kalian buat gitu ya. Lalu di sini kalian pilih yang kelola akun. Di sini langsung klik saja yang mendaftar. Di sini kalian langsung otomatis mendapatkan mulai uji coba gratis 7 hari. Kalian langsung klik saja. Nah, di sini kalian langsung pilih yang langganan. Kalian masuk ke kata sandi. Oke, di sini pembayaran berhasil menggunakan kartu SIM ya. Jadi di sini langsung klik saja yang bawah, yang lain kali terus kalian klik OK. Di sini kalian langsung otomatis berlangganan ya, cuma trial 7 hari. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau diperpanjang juga nggak masalah. Jadi nanti bisa di stop secara manual di Google Play Store itu ya. Di sini kalian disuruh lolos setelan pembayaran cadangan. Kalian klik saja tidak. Nah di sini kalian statusnya sudah berlangganan ya cuy ya. Jadi di sini kalian cek aja di sini kelola akun. Di sini kalian sudah terdaftar sebagai langganan Amazon Prime ya. Jadi akun kalian yang baru sudah bisa digunakan untuk klaim di MLBB Amazon. Oke cuy, jadi setelah lama kita melewati proses unbin, terus kita membuat akun baru, terus kita daftarkan di Amazon.com, terus kita mendapatkan membership trial 7 hari. Nah, saatnya kita langsung klaim saja hadiahnya cuy, yaitu adalah skin Selena yang permanen di
Mobile Legends Prime Gaming ya, atau Mobile Legends MLBB Amazon. Oke, jadi langsung aja nggak usah lama-lama, kita langsung klik yang pergi sekarang. Terus kita langsung klaim hadiahnya ya, yang di drop 11 ini cuy. Oke, jadi kita langsung klik saja claim rewardnya, lalu kita login. Oke, kita langsung silang saja karena ini adalah email yang lama cuy ya, yang sebelum di unbind. Oke, kita masukkan email kita, terus kita masukkan kata sandi. Oke cuy, jadi kalau misalkan kalian ingin unbind secara gampang gitu ya, atau kalian pengen gampangnya aja gitu ya, biar supaya nggak nyangkut di akunnya, yaitu jangan klik yang di keep me sick in sini cuy ya. Jangan, ini jangan diklik, ini yang ini jangan, nggak usah diklik, kita langsung di kosongin aja gitu ya. Jadi kita langsung aja setelah kalian itu langsung masukin kata sandi, langsung segini aja cuy. Jadi jangan pakai itu ya, yang dicentang, jangan bawahnya, jangan dicentang ya. Oke, dan sekarang kita sudah login ya cuy, login berhasil, login successful. Oke, kita langsung claim rewardnya. Oke, klik langsung confirm the connection, terus kita klik confirm lagi. Oke, di sini kita suruh login lagi, kita klik login saja. Oke, tunggu saja tampilannya akan seperti apa. Sedang requesting. Nah, di sini langsung saja kalian klik yang allow ya cuy ya, karena kalian pasti langsung masuk ke Mobile Legends tanpa harus memasukkan kata sandi. Oke, jadi kita langsung menuju ke Mobile Legends-nya lagi cuy ya. Di sini login berhasil, terus kita langsung klik yang dropnya, terus kita langsung claim rewardnya. Nah, di sini sudah terbukti ya, di sini langsung centang hijau cuy ya, do ya. Oke cuy, jadi langsung saja kita cek hadiahnya. Kita langsung pergi ke inbox. Kita di sini mendapatkan langsung ya Amazon Prime Bundle. Oke, kita langsung saja klik yang claim. Nah, di sini kita mendapatkan skin baru Upskin. Ini skin Selena yang permanen ya cuy ya. Lumayan banget lah ya. Dan ini selanjutnya yaitu ada Martis dan Esmeralda, dan ini trial, cuma lumayan lah ya, trial ini waktunya 7 hari cuy. Jadi kalian bisa spam-spam skin Martis dan Esmeralda di ranked dan klasik selama 7 hari cuy, dan mendapatkan skin Selena yang permanen ya. Pokoknya worth it banget lah pokoknya, sedangkan kita tuh nggak ngeluarin duit sama sekali cuy. Oke cuy, jadi pembahasan kali ini cukup ya cuy ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan selalu dukung channel ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.